Panamanya sama-sama dari Kementerian Keuangan. Panamanya kena ditarik sama Panggito. Sementara saya masuk jadi sekretaris utama PPATK. Sekarang saya sekretaris utama di BP2MI ngurusin TKI. 2013 Desember. Iya, Mas Ramadan tuh. Iya, 2013. Sempat kaget juga, maksudnya berani. Itulah kerjaannya, deh, ngurusin fiskal kemana-mana. Sebetulnya dia pas kalau di Rochan KU itu memang bidangnya itu. Kemarin Ramadhan cerita sih katanya sama ininya pembimbingnya, kasihan jamaahnya. Kalau muda-muda mah nggak apa-apa kalau ada capek sekali, nanti kalau misalkan udah gak mampu lagi bisa dibadalin, udah selesai. Oh gitu, badal itu boleh dilakukan meskipun sudah ifadah ya? Nah, kan nanti untuk istilahnya untuk jumrohnya sama mabit di Mina kan bisa dibadalin. Oh gitu. Jadi udah tenang gitu. Iya, betul juga ya. Plus tuh kayak gitu semua ya Mas ya. Langsung tapi jam apa jumroh terus langsung itu ibadah. Atau ya semua. Oh boleh ya ibadah dulu baru jumroh boleh ya. Kalau kebanyakan. Tapi kebanyakan ini ya. Jumroh dulu ya. Dulu akobah sekali ya. Akobah setelah akobah kan tahalul bisa. Kalau mau
warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tawif kelompok 9 bagi jemaah yang telah membawakan Al-Quran untuk Masjidil Haram. Alhamdulillah, sekarang pada hari ini, tepatnya pada hari Senin sore ini, saya sudah berada di tempat pembelian jual beli Al-Quran. Semoga sedekah jariah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa manfaat bagi diri Bapak, keluarga dan juga orang-orang yang dicinta. Azron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelima setelah tadi tawaf ibadah. Bismillah, semoga hati kita berbuah mabrur dan mabrurah terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadikan kami manusia yang lebih bermanfaat ya Allah. Pas ibu bilang, lu mau ikut apa? Aku mau bu, pada ketawa. Anaknya ya ketawa. Nanti anak ibu. Iya. Ini boleh masuk. Tadi buat itu udah wajar. Tengah kanan gak bakal dikasih lah. Yang tadi kita itu, yang tadi kita masukin. Iya. Kita kan jalur ini juga tadi, yang kita langsung ke arah apa itu? Kasih aja orang saya dilihat kagak tidur tidur, nggak tidur tidur lagi dari kemarin, dari pas ibu datang itu kan nggak tidur. Siang tadi nggak tidur, nanti
kata Pak Ramadhan, aku mas, ya Allah mas, ini satu orang satu kasur tiga orang, aku bilang gitu. Yang di Arafah kita enak, alhamdulillah, walaupun gitu. Terus kamar mandinya itu tidak ya, manusiawi gitu. Dan 2 jam mau pipis doang, 2 jam antrinya. Iya, makanya kata Ramadhan, iya mbak, aku siap gitu. Ya. Saya pakai tongkat aja disuruh belakang. Ya Allah, bisa, kejamnya kan dunia emang ya. Ya sama kayak naik, sama kayak naik KRL. Kita di satu sisi nampak, tapi tempatnya kalau di mana itu. Kalau maksudnya dari sini, ya. Tinggal di sini. Kalau ya. Bahasa Qurannya udah katam puluhan kali. Kalau 12 atau 12 atau harusnya udah. Harusnya. هالصبح حطوا
Masyaallah. Masih pagi kali ya. Bisa masuk kok, Pak. Bosnya, subhanallah, AC-nya dingin banget, 165 pintunya. Masyaallah. Perluasan Masjidil Haram. Ini sudah nyampe di sini. Katanya dalamnya lebih mewah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi dibangun. Jadi mereka itu dijinjing barang-barangnya. Wah, dibelokin sini ya, Pak? Iya. Banyak yang ditutup. Kita keluarnya di sana 197. Wah, jauh banget. Kuat, kuat, semangat. Kita belum pernah lewat sini. Kalau banyak yang ditutup, dah. Jalanin. Jalanin aja. Ini Filipina jaket. Insyaallah. Bang Edi pakai ihram karena biar gampang masuk ke pelataran Ka'bah. Sebetulnya tidak harus, tidak apa, seharusnya sebetulnya boleh tidak pakai ihram sampai pelataran Ka'bah, tapi askarnya itu sering nyetop yang tidak pakai ihram, gak boleh masuk. Jadi buat jaga-jaga biar bisa sampai bawah. Itu lagi pembangunan. Mungkin nanti Ana sama Anton di sini udah selesai semua, udah cantik. Oh, itu naik ke atas kayak teater. Kayak iya, kayak teater. Teater gitu ya. Mm-hmm. Tapi mungkin buat naik ke mana gitu. Nah, ini baru sampai sini.
Itu bagus Pak ya. Pak itu bagus ya. Insya Allah. Mungkin di sini di filter kali. Yang pikiran boleh terus. Mudah-mudahan ada pintu yang dibuka. Jadi bisa masuk. Kayak ada teternya gini Pak. Coba. Nah ini mana nih boleh masuk ke mana lagi, burung dara di mana-mana banyak. Assalamualaikum.